Assalamualaikum. Hai teman-teman, aku Ayuni. Jadi hari ini aku mau main game Sakura Squash Simulator lagi nih teman-teman. Nah, aku kan kemarin nonton YouTube-nya Kak Ani. Kalian kalau belum tahu yang Kak Ani Nuraya nih ya. Nah, Kak Ani itu kan main Sakura juga tuh. Aku kadang suka nontonin juga karena dia keren banget guys. Nah, terus di kontennya Kak Ani ada yang bilang, Kak Ani bilang Hatsuki rumahnya udah bisa dimasukin guys katanya. Nah, aku penasaran tuh, terus aku tonton deh. Nah, sekarang aku tuh pengen lihat langsung nih teman-teman rumah Hatsukinya itu gimana sih yang bisa kebuka gitu. Aku udah lihat nih di kontennya Kak Ani, itu keren banget guys dalamnya rumahnya Hatsuki itu. Nah, sekarang aku pengen lihat langsung ke rumahnya langsung Hatsuki guys. Jadi daripada kalian penasaran, kalian ditonton ya video ini. Belum kalian menonton video ini, jangan lupa nih teman-teman, jangan lupa apa, klik tombol like, komen, share, and subscribe. Oke, langsung aja kita ke videonya. So, let's get started. Oke ya teman, aku penasaran banget nih pengen kalau melihat Hatsuki langsung, soalnya aku cuma nonton doang tuh. Nah, oke. Kita masukin ID-nya dulu ya teman-teman. ID yang rumah Hatsuki itu ID-nya tuh 11 sekali lagi ya teman-teman, aku ulangin 11 6 4 2 2 9 8 1 8 6 2 9. Oke, kita langsung klik aja. Ini rumah Hatsuki ya guys tuh, namanya rumah Sultan Hatsuki by 7 and 6. Itu yang buat tuh 7 and 6 ya teman-teman, yang buat tuh 7 and 6. Ih, keren banget ya bisa buat rumah Hatsuki ya teman-teman. Oke, kita download. Di-lag dulu ya teman-teman rumahnya. Wow, depan rumah kita teman-teman. Wah, tuh rumah Hatsuki by 7 to 6. Wow, Kak, 7 to 6. Wah, keren banget Kak rumahnya. Oh my god, tuh tinggi tuh, jadi depan rumah kita persis ya teman-teman tuh. Wow. Terus nih kita masuk aja nih di depan rumah tuh, biasa ya teman-teman ada tanaman lucu gitu. Nah, langsung kita masuk. Tuh, wah. Ini di sini ada 2-3 ruangan. Yang paling kecil ya teman-teman. Masuknya. Oh, ini ruangan ruangan tamu ya teman-teman nih, kalau ada tamu sini duduknya tuh ya gitu teman-teman. Ini kalau mau ke halaman ya teman-teman, ini pintu samping gitu. Terus habis itu di sini nih teman-teman ada ini apa nih, lemari ya kayaknya. Oh, ini pintu samping juga tuh. Terus di sini ada 2 ruangan teman-teman, kita masuk. Ini WC nih teman-teman, WC tuh, WC buat buang air kecil, buang air besar. Terus sebelahnya WC, ini tempat mandinya teman-teman, bathtubnya nih. Tuh, ini ada kaca nih, kita mandi di sini bisa tuh. Wah, tuh. Terus di bawah tangga tuh ada lorong ya teman-teman. Ini apa nih?
keren. Wah, ruangnya ini dapur teman-teman sekaligus ruang makan. Ini ruang makannya nih. Tuh teman-teman, ruang makannya. Tuh, wow. Terus ini ada kulkas di dapur tuh, terus ada kompor, ada wastafel, ada meja nih sini. Ini pintu belakang ya. Kalau tadi kan pintu samping kanan kiri, ini pintu belakang. Tuh enak nih teman-teman kalau masak bisa cucut. Kayaknya aku pengen buat drama pakai rumah Hatsuki deh teman-teman, kayak keren ya. Kalau kalian mau, kalian boleh komen ya kalau aku mau buat drama tentang Hatsuki. Oke, nih kita naik. Nah, di lantai 2 ini banyak kamar ya teman-teman. Ini sebelah kanan tuh ini apa ya, lemari mungkin. Sini sebelah sini ada, oh ini nggak bisa masuk teman-teman. Aku kira bisa masuk, taunya tembok. Nih, ini ada ruangan, oh ini kamar, ini mungkin kamar Hatsuki ya teman-teman. Soalnya yang di bawah tuh mungkin kamar orang tuanya. Nih bagus ya teman-teman tuh kamarnya. Ada lemari, ada apa nih, ada kasur, ada tempat buku dan lain-lain. Terus ini teman-teman ruangan sebelahnya ini apa nih, oh ini tempat cuci ya teman-teman. Tuh tempat cuci baju, terus ini keranjang bajunya, terus ini kita kalau nyimpen baju di sini gitu bisa. Terus di sini ada lemari juga ya buat naruh baju. Tuh ini tuh jendela teman-teman. Tuh ini ruang cuci yang sama ruang jemur. Terus wow, wah di sini ini aku lihat di itu teman-teman di YouTube nih, lihat. Jadi rumah kita tuh kelihatan dari sini teman-teman, deket banget ya sama ruang Hatsuki tuh. Wow, tuh mobil kita teman-teman tuh kelihatan. Wow, keren banget. Terus ini ruangan terakhir ya teman-teman, langsung aja kita masukin. Ini ruangan apa? Wow, ini ruangan, oh ini ruangan tempat nongkrong kali ya teman-teman. Kamar kayak bukan deh, soalnya nggak ada kasur ya teman-teman. Ada lemari, ada tempat duduk, ini mungkin ruang keluarga biasa kali ya teman-teman ya guys. Sini ada TV. Ini balkon deh tuh, wah. Ada si boy teman-teman. Wah bagus banget ya teman-teman. Keren banget rumahnya. Rumahnya Hatsuki. Wih, siapa tadi yang buat ya teman-teman? Wah 726 ya. Wah keren banget 726 buat rumah Hatsuki. Aku suka banget nih kalian. Kalau mau kesini boleh banget ya teman-teman. Tadi kan ID-nya udah aku sebutin yang buat tukar 726, dan aku tahu bangunan ini tuh dari Kak Ani Nurhayani. Wah keren banget. Makasih Kak Ani, aku jadi tahu rumah Hatsuki. Dan keren banget ini Hatsukinya dibuat oleh 726. Wow. Oke teman-teman, gimana nih video rumah Hatsuki? Keren banget kan teman-teman? Nah kalau kalian suka kalian boleh like ya teman-teman. Jangan lupa di like-nya, terus subscribe-nya juga jangan lupa. Oke, terima kasih teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.